Jadi ini hari, satu hari sebelum finish, kita finish JORC ya, acara ini. Masih banyak peserta yang di dalam track, terutama terutama dari reguler. Mungkin dia beli minum. Terutama dari reguler, karena dengar-dengar kemarin banyak kendaraan yang trouble dan jalurnya cukup bejat. Di sebelah satu sisi tebing, satu sisi jurang, sehingga tidak memungkinkan bagi para peserta untuk overtaking. Jadi kemungkinan besar sekarang jam segini kita kesana lagi numpuk-numpuk ya peserta. Kita lagi makan sarapan pagi bareng Andika Setiawan, Project 16, Patuk, Fast and Low, Doni Fast and Low. Jadi dikenal juga dengan Saiful Jamil dan Ahmad Dhani. Kabur nih dari tahanan. Sorry. Dan mana satu lagi? Arda dan Mas Ferli mana? Masih di depan ya? Mari makan. Apa yang membuat para peserta itu jadi banyak apa ya, makan waktu untuk menyelesaikan track JORC ini? Track JORC kemarin banyak batu. Jadi mungkin kendala di recovery ya. Jadi kalau yang biasa main recovery datar ya, mungkin kemarin winching lebih bekerja lebih keras, ekstra ya, ekstra kerjanya, ekstra. Kalau di street terus, di dia bekerja terus, otomatis panas yeah. Ya kalau ada beberapa peserta kan ya tidak semua memahami itu, ada beberapa kemungkinan di situ masalah di winch itu, atau masalah ini juga dipaksa yang harusnya bisa double line dia pakai single line yeah. Seperti itu, jadi beban otomatis tambah berat, winch bekerja keras, ekstra keras ya, akhirnya macet, ada yang slingnya putus berkali-kali, ya itu mungkin dari cara nge-winch atau memang sudah masa pakainya begitu. Jadi bukan cuma sekedar kesiapan kendaraan dan para peserta sebelum memasuki trek ya. Ya. Apapun bisa terjadi di dalam. Apapun bisa terjadi di adventure ini. Dan bagaimana kita menyikapinya? Nah, yang penting kita menguasai apa namanya? Menguasai emosi ya, jangan emosi. Iya, emosi itu enggak boleh. Daripada emosi lebih baik makan. Soalnya drivernya mulai kayak gitu, nggak terus. Oh gitu ya? Iya, jadi minta mandi. Biasa gitu. Tapi bisa diatasi ya? Insya Allah. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Merdeka! Merdeka! Pegang kamera. Kita sekarang lagi berada di WP19, tentang warung kopi yang enak, dan di sini ada banyak teman-teman lagi ngumpul. WP41, Rumah Orange.
koordinat sekian sekian. Oke. Berapa? 1 jam 26 kilo. Negeri di atas awan. Di pandang sih, ya ini aja apa safety aja. Takut kalau suka treknya kan masih lama gitu. Jadi kita bikin supaya enjoy aja, nggak terlalu kita emosi gitu. Karena safety life harus dilakukan gitu. Nanti kalau ada apa-apa. Yang kita masih Come, I will see. Let's go.